Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abitus Jeris Nurta Misteri dan Telusur Alas. Oke. Pada malam hari ini Mas Suka masih kepeteng di tempat Lek Widodo. Widodo. Ya, itu di daerah mana Mas? Widodo. Kacangan Ngandong. Ngandong teman-teman. Dan emang dari sore di sini hujan terus. Ini mau berangkat ekspor udah jam 2. Nanggung mau selasa subuh. Udah nanti kita berangkat sana, sampai sana pun udah jam jam 3 ya. Jam 3. Perjalanan sejam. Jam 3 dan nanti ekspor kan ya enggak. Ya enggak langsung mamu. Kalau rezekinya ya langsung ketemu. Kalau nggak rezeki ya, kadang kita sampai berjam-jam aja nggak nemu apa-apa. Ya betul. Makanya kadang abu, kadang enggak ya, mau dimaklumi lah. Kalau misalkan kita tarik ikan di limpang pasti dapat. Iya, ya, apalagi di pemancingan. Iya. Seenggaknya 1-2 pasti dapat. Malah pengen mancing nih. Jiwa alas ya. Ibarat kata itu. Tapi kalau kita mancingnya ikan itu di sungai kan ya agak susah. Nah, belum tentu kan kalau kita lagi hoki ya langsung dapat. Wih, udang hitam optimum prat, optimum prat udang hitam. Gila itu apa sih? Nanti aku sisipin videonya loh. Ya jelasin ke kita dulu. Jadi itu aning ada aning ini tadi ani tadi itu mau ngomong anu sama ini jadi satu. Oh. Dari ani gitu. Pergabungan mau ngomong anu sama ini jadi ani. Jadi ini ada orang lagi rekam di jalan tol, tiba-tiba tuh ada truk nyalip dan truknya itu mirip Optimus Prime Mas. Optimus Prime itu adalah sebuah truk yang bisa berubah menjadi robot di dalam serial Transformer. Oh iya. Nah yang nya itu suara pas lagi berubah. Coba Mas praktekin lagi. Misalnya gini, ini kontainer nih. Ini kontainer. Ada Optimus Prime. Sekarang itu bahagia itu sederhana ya. Iya, iya. Cuman kayak gitu aja udah bahagia loh. Bahagia. Kata siapa bahagia harus mempunyai uang yang banyak. Nah, nah, iya benar. Harus ke mall enggak lah. Kadang ngumpul kayak gini aja udah. Loh, kalau cewek itu mayoritas 99,99% itu shopping Mas. Ke mall. Iya, shopping Bang, ada ke sungai Mas. Nonton bareng apa? Ya nonton kadang-kadang. Oh iya. EKI lho. Eh, dua. Bioskopnya itu. EKI satu Mas, itu bukan I. Kok EKI? Satu. EKI kok EKI. Ini Megatron ini. Megatron. Sumpah marah. Aduh. Nah, berubahnya serem, Megatron. Enggak kok harus pakai, dia kan rekam-rekam aja ya. Ngapain dia tuh meraktekin waktu berubahnya itu? Mungkin saking dia ini mah sering nonton. Dia sering bareng roh enggak. Neng jalan gede ngarepan orang lewat tadi, lewat oke, truk lewat terus. Tolonglah Om, tolonglah Om. Anu oleng. Oh, oleng. Kan biru itu. Lain tolong. Tentan. Itu ciri khas ya berarti. Mau berubah itu ada backsoundnya kayak gitu. Oh ya, kemarin bu ini Mas, saya lihat video ini Abidus itu kan banyak banget yang komentar itu. Pada ya pada ini, pada ketawa. Oh yang masalah yang tadi sih ya? Waktu opening itu. Tapi kok saya nggak kaget ya? Saya ngeliatin ekspresi saya sendiri tuh. Dan lebih tainya lagi ekspresinya Mas Yanto. Kok lebih tainya lagi? Bisa diulang-ulang gitu. Bareng ini gitu. Nanti bareng kok. Ya Mas. Gleng.
Karena anak kan nggak ada apa, dia juga ikut kaget. Tapi yang istri itu masuk kaget, masih kaget. Sekolah malu juga, udah nanti tunggu lagi. Sumpah, aku lihat kalau kerandanya mengerikan omong. Iya kan, banyak yang komen juga, Mas Rey gimana sih sama sosok nggak takut tapi sama keranda takut. Ya memang setiap orang itu kan pasti ada lah yang di yang di apa sih? Kayak mana? Punya fobia. Fobia itu kan ada. Nah, saya tuh fobia keranda malahan. Takut saya. Beriakapnya ya keranda. Pemulanya kayak keranda wis obah dhewe. Meter langsung. Kayak kemarin. Ada histeris yang kedua kalinya itu kenapa? Dia bergerak sendiri. Oh, jalan sendiri. Jalan sendiri. Ya Allah, seru lagi. Sampai keluar. Ini gak ada kopi-kopi yang masih nama-nama tapi sok kayak dinosaurus tapi sisa itu coba gak apa-apa yang ini masih bisa diminum satu yang ini diminum nenek gelari kemana Mas Putra ngadek karo ngentut sumpah saya ngarain gomgo ngentut dewe terus gak sama ngadek ini dilemanya. Kalau musim hujan tuh kayak gini ya. Kita dari sore nungguin sampai jam 12 lah nanti kita ekspor. Belum sampai jam 12 aja udah hujan. Hujan nungguin reda sampai jam 1 lebih. Awas-awas. Siapa ini? Mas minta airnya, Mas. Ya, assalamualaikum. Ini siapa? Oh, Cuplis. Assalamualaikum. Cuplis dari mana? Aduh, jangan rusuh ya. Jangan rusuh ya. Kencang, Mas, kencang. Kencang sih. Kencang. Emang ada siapa? Siapa? Ada siapa? Apa sih? Enggak mau. Gimana? Kok mau gitu? Sama mau teman. Cepet semua. Cepet semua ini, teman-teman. Cepet semua, teman-teman. Cepet gimana sih ngomongnya? Kok terbalik-balik? Dia tuh lawan batu sih. Gak tahu kata Mas Putra ini tuyul apa batu. Kacanya baik-baik temenan Cupri. Ini baik-baik toh. Ini tawain dulu. Saya kok masuk. Wes tak singkir Mas. Ini Mas, sama si Mas. Ini namanya siapa, please? Oh, please namanya siapa? Ini Mas. Enggak, ini namanya siapa, please? Please, ini nanti kepalanya mau ngejek penyok. Ini namanya siapa? Aiden. Aiden. Nama kamu Romi. Aiden. Romi. Bukan dekat di bapak kamu juga. Romi. Oh, Aiden. Lah dulu Simba manggilnya Aiden. Nyokap Aiden. Lepas Aiden apa kamu sih? Aiden, sama Cina mana Mas? Iya sabar. Sabar. Ini yang ini, lanjut.
Jangan gitu. Mas, banyak. Di sini banyak. Ini apa ini kok hitam-hitam? Di sini banyak. Itu kopi, itu kopi, kopi. Kopi. Ini taruh mana? Ya taruh sini aja, taruh sini. Banyak gimana? Enggak tahu. Gimana Mas? Ya Allah. Ini bukannya gimana? Ya benar, saya bukain awas. Mas. Awas. Nah, kok ketutup pas di sini? Awas. Ya Allah. Mendut. Pelan-pelan. Cepet. Astagfirullah. Ini makanan apa tuh itu hitam? Kerupuk. Bentar, saya bukain. Bentar. Ini bibirnya topot. Enggak, ini apa karet? Ini bibir apa? Nih, ada makan. Makan. Pelan-pelan. Ini ngapain? Ini jeruk loh. Makan enak. Jangan tumis. Ojo nakal loh. Tumis itu paiten tuh karena begini. Iya, karena begini di sana tadi. Iya, mama tadi. Bukan tuh.
Kamu nggak percaya lihat kan lo? Ada kok. Coba lihat kan lo. Nggak percaya kali lo mama. Kok mana tupis? Bentar ya, Tino sama Dut. Mas, mah. Ah, ya Allah, astagfirullah. Allah. Masih. Gak apa-apa, Mas. Iya, apa-apa, gak apa-apa. Kok bisa sampai sini toh saya? Aduh. Ya Allah. Kok apa semua? Tadi si Cupris masuk ke raga masih. Wah, pantesan tadi kok kayak ngeliat pergerakan tuyul di sana gitu. Ini ngapain? Tuh Tino sama Mendut, Mas. Mas, mas, dulu ya mas. Apa mas? Mas, nyantong, mas, nyantong. Mas, ini kalau cupis lepuk nih. Lepuk nih, buat om. Om,